Pembatalan sepihak surat sporadik tanah dari tahun 2008 hingga 2020 yang berlokasi di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Tidak diketahui Camat Syafruddin. Camat menilai surat yang dikeluarkan Irwansyah cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk diikuti. Camat Syafruddin selaku pembina desa dan waktu dekat akan segera memanggil Irwansyah Kades Desa Lubuk Ruso. Camat Pemayung Syafruddin tidak mengetahui adanya problem di Desa Lubuk Ruso, ulah sang Kades yang membuat surat pembatalan surat tanah berupa sporadik yang ditandatanganinya sejak tahun 2008 hingga 2020. Surat pembatalan yang dikeluarkan Kades Irwansyah pada tanggal 14 Juni 2023 dikeluarkan tanpa adanya tembusan ke kecamatan maupun lainnya. Menurut Syafruddin, secara administrasi, camat yang merupakan pembinaan desa dalam tertib administrasi harus ada pemberitahuan dengan tembusan surat yang dikeluarkan Kades. Dengan tidak adanya tembusan, camat menilainya surat pembatalan Kades bermasalah dalam administrasi. Pembatalan sporadik menurut Syafruddin wajib dimusyawarahkan, karena bila ditemukannya adanya sporadik yang bermasalah, sementara surat pembatalan yang dibuat Irwansyah Kades Lubuk Ruso dinilai cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum, disinyalir ini hanya akal-akalan Kades saja. Ya harus melalui beberapa proses lah, barangkali harus dirembukkan dulu di desa sebelum terjadinya surat pembatalan tersebut. Ada musyawarah. Jadi kalau memang ada tanah yang mungkin bermasalah dan terjadi kesalahan pembuatan sporadik, itu mungkin yang bisa dibatalkan sporadiknya. Kami kan belum diinformasikan. Nah, mungkin dia sudah melaksanakan musyawarah barangkali di desa atau dia mau melakukan pembatalan secara sepihak. Karena laporan ke kami memang belum ada gitu kan. Kalau keputusan biasanya ada tembusan ya. Berarti salahnya? Tidak ada tembusan. Katakan salah lah, karena harusnya kan ada beberapa instansi yang diinformasikan. Syafruddin mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Irwansyah untuk meminta penjelasannya apa yang melatar belakangi Irwansyah dalam membatalkan sporadik yang ditandatanganinya sejak 2008 hingga 2020. Bila benar tanpa dasar yang jelas Kades mengeluarkan surat pembatalan tersebut, Irwansyah dinilai menyalahi wewenang jabatan Kades untuk kepentingan pribadinya dengan mencari keuntungan pribadi. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.